kita dan apa? Nah, fokus anjir. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, Petaku Karya, yang bergerak di bidang pengancaran logam seperti manhole, grill, bollard, lampu taman, kursi, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mereview salah satu produk terbaru dari kita, guys. Untuk produknya yaitu tiang lampu. Oke. Langsung saja kita review ya, guys, untuk produk kali ini. Oke. Untuk produknya kurang lebih seperti ini, guys. Bisa dilihat ya. Oke. Sangat menarik sekali untuk desainnya. Nah, untuk tiang lampu ini lagi memiliki dua cabang, bisa dilihat. Untuk tingginya, nah, di sini memiliki tinggi 3,2 meter untuk tinggi totalnya. Lalu untuk material atau bahan yang digunakan untuk di bagian bawah dulu, guys. Untuk planesnya di sini menggunakan plat besi dengan tebal 10 mm. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk dimensinya sendiri yaitu 40 x 40 cm. Lalu di bagian bawah sini, di sini juga terdapat ornamen dengan menggunakan material aluminium casting. Nah, lalu untuk tiangnya sendiri, di sini memiliki bentuk segi 6 ya, guys ya. Oke, untuk bentuknya segi 6, jadi tidak hanya bulat, namun bisa kita modifikasi untuk bentuknya. Untuk di bagian tengah juga terdapat ornamen lagi, guys. Bisa dilihat ya. Untuk di bagian atas, itu ornamennya sangat menarik sekali. Di sisi kanan kiri dan di bagian atas terdapat beberapa ornamen agar memperindah untuk lampunya sendiri. Lalu untuk tempat lampunya itu ada dua cabang. Untuk desainnya dan bentuknya seperti itu, bisa dilihat, guys. Bagus sekali ya. Untuk pemasangannya sendiri menggunakan angkor ya, guys ya. Jadi sangat mudah sekali untuk pemasangannya. Kenapa menggunakan angkor? Agar lebih kuat, guys. Ya, mungkin seperti itu ya, guys. Catnya sendiri di sini menggunakan 3 lapis cat, guys. Untuk lapisan yang pertama yaitu lapisan epoxy. Lalu untuk lapisan yang kedua yaitu lapisan warna dasar. Untuk warna dasarnya sendiri ini didominasi dengan warna hijau, guys. Untuk ornamennya itu ada beberapa ornamen yang menggunakan warna gold atau emas, lebih seperti itu, guys. Oke, untuk lapisan yang terakhir yaitu lapisan clear, guys. Fungsinya untuk memperindah dan agar warnanya itu atau tiang lampu ini lebih awet. Nah, kurang lebih seperti itu. Ornamennya untuk detailnya nanti bisa dilihat ya, guys ya. Pokoknya terus saksikan terus video kita sampai akhir, jangan terlewatkan, guys. Oke. Mungkin cukup sekian ya, guys ya, untuk review kali ini. Jangan lupa
like dan subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa follow sosial media kita. Pantau channel kita dan nantikan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.